Yusuf. Selamat siang, saya ucapkan dari tikungan Cirahong, tepatnya di Kampung Cikadu, Kecamatan Manunjaya. Kali ini saya akan hunting kereta api Argo Wilis dan kereta api Kuto Jaya Selatan. Dan yang akan melintas terlebih dahulu adalah kereta api Argo Wilis yang datang dari arah timur menuju arah barat, relasi stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, kita tunggu kereta api Argo Wilis sesaat lagi akan melintas. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk dukung channel saya. Terima kasih. Lanjutkan huntingnya. Kali ini saya di area Cirahong ya, tepatnya 200 meter sebelum tikungan Cirahong. Kali ini kereta api yang akan melintas adalah kereta api Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng stasiun Bandung. Semua yang 35 sudah terdengar. Katanya sesaat lagi akan melintas dan memasuki jembatan Cirahong. Ya, semakin terdengar jelas. Kita akan lihat manuver dari kereta api Argo Wilis saat menikung di lengkungan Cirahong ini. Itulah kereta api Argo Wilis sudah melintas di lengkungan Cirahong menuju ke arah barat, tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita nantikan kereta api selanjutnya ya. Kita lanjut di sini aja. Oke kawan, kita lanjutkan huntingnya. Ini dia kereta api selanjutnya yang akan melintas, ada kereta api Kuto Jaya Selatan. Semua yang 35 sudah terdengar. Buat teman-teman, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe dan dukung channel saya. Satu lengkap. Demikianlah kereta api Kuto Jaya Selatan sudah melintas di tikungan Cirahong menuju arah barat, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sekian dulu untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga terhibur.
Mohon maaf atas kekurangannya dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.